Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid murid. Jadi kita sambung belajar tentang proses pengawetan makanan. Jadi ada tiga lagi cara untuk kita mengawet makanan. Okey. Jadi kita sudah belajar beberapa proses pengawetan makanan. Kan? Kita ada 11, okey. Dan kita sudah belajar pembungkusan vakum, penyujukan. Jadi hari ini kita akan habiskan dengan pembotolan dan pengetinan, okey, pempasturan dan juga pengasapan dan penyalaian. Okey. Jadi kita tengok dulu kenapakah kita perlu mengawet makanan. Jadi proses pengawetan makanan ni kita lakukan supaya makanan tahan lebih lama. Itu adalah kita punya aim, okey. Ataupun tu adalah sebab utama kenapa kita kena awet makanan, supaya makanan kita tahan lebih lama. Jadi bila kamu beli makanan, tidaklah kamu perlu habiskan hari tu juga ataupun habiskan masa tu juga. Contohnya kalau ibu bapa kamu belikan coklat, belikan aiskrim, jadi kamu tidak perlu habiskan masa tu juga, kamu boleh simpan dalam peti ais ataupun ada lagi cara pengawetan makanan yang lain supaya kamu boleh simpan makanan tu lebih lama. Okey. Jadi kita sambung dengan pengasapan ataupun penyalaian. So penyalaian ataupun paling mudah kamu hafal ni adalah pengasapan. So nama dia pun pengasapan, maksudnya kamu gunakan asap, okey, untuk mengawet makanan. Okey, kamu gunakan asap. Nama dia pun pengasapan. So, maksudnya kamu gunakan asap untuk kamu awet makanan ini ataupun kamu salai makanan ini. Jadi, kenapa kita gunakan pengasapan ataupun penyalaian untuk mengawet makanan? Okey, sebab kita keringkan makanan menggunakan asap. Jadi, macam kita sudah belajar, mikroorganisma ataupun bakteria, mereka boleh hidup ataupun membiak kalau ada cukup air, kalau ada cukup udara, ada cukup makanan, nutrien, acidity yang sesuai. Jadi, kalau kamu keringkan makanan guna asap, maksudnya mereka kekurangan air. Okey, jadi bila ada kekurangan air, jadi maksudnya susah ataupun sedikit sukarlah untuk mikroorganisma ni hidup. Jadi, bila dia susah untuk hidup, maksudnya dia susahlah untuk membiak. Bila dia susah untuk membiak, maksudnya makanan kita akan tahan lagi lama. Okey. Lagi, makanan disalut oleh bahan kimia dalam asap. Okey, so bila kita menyalai ataupun kita buat proses pengasapan ni, kita bakar guna cakol ataupun kita bakar guna arang batu. So, bahan kimia terdapat dalam arang batu tersebut. Jadi bila kita bakar, kita hasilkan asap, maksudnya asap kimia, asap itu pun ada bahan kimia daripada arang batu ataupun arang kayu ataupun cakol yang kita gunakan untuk menyalai ataupun buat proses pengasapan. Ya, jadi makanan yang kita bakar tu ada bahan kimia. Sebab itulah kalau contoh kita selalu makan barbecue ataupun selalu menyalai, kita kena kurang-kuranglah sebab di dalam tu ada bahan kimia, okey, ataupun dikenali sebagai karbon. Jadi bahan karbon ni boleh menyebabkan, kalau selalu makan boleh mencetuskan kanser. Okey, jadi sebab itulah boleh makan tapi jangan setiap hari ataupun janganlah selalu. Okey. Lagi, bila kita buat proses pengasapan ni, rasa makanan akan berubah. Okey? Rasa makanan akan berubah kenapa? Sebab kita bakar guna asap. Jadi adalah rasa macam asap-asap hangus-hangus sikit. Okey? Contohnya macam bila kita makan sate ataupun ayam panggang, bukan? Bila ayam yang kena bakar, jadi akan ada rasa macam asap-asap sikit. Jadi tu mengubah rasa makanan. Ni contohnya macam ikan, okey, ikan kena salai, daging kena salai, tiram, okey, letak tiram dekat ni, dekat arang batu contoh. Okey, sausage, sausage selalulah bila buat barbecue semua kan. And juga kamu boleh buat dengan buah, contohnya pisang.
Jadi ini adalah contoh-contoh bila kita buat penyalaian ataupun pengasapan ataupun paling senang kamu hafal bila buat barbecue. Okey, jadi kita guna arang, So, bila kita guna arang ni, bukan arang batu, tapi kita guna arang. So, bila kita guna arang ni, maksudnya dalam dia ada bahan kimia. Jadi, bila kamu bakar, asap tu pun ada bahan kimia. Jadi, bahan kimia akan selaput kamu punya makanan. Jadi, kita boleh makan tapi jangan setiap hari, jangan selalu. Okay? Jadi, kurang-kurang. Jadi, ini adalah contoh-contoh makanan yang kamu boleh salai ataupun punya pengasapan. Contohnya macam ikan, ikan bakar, ayam bakar ataupun ni, ikan, okay, ikan salmon bakar, udang, apa lagi ni, kerang contohnya, okay, ayam. Jadi, ni adalah yang kamu boleh buat ataupun kamu boleh masak dalam proses pengawetan pengasapan. Okay, jadi penyalaian ataupun pengasapan ni merupakan proses pengeringan. Macam tu ucap tadi, dia keringkan makanan dengan mengasapnya. Okey, jadi kamu asap-asap sampai dia masak. Jadi bila dia sudah kering, susahlah untuk bakteria ataupun mikroorganisma hidup. Sebab kamu masak ataupun kamu salai untuk satu tempoh yang agak lama. Sebab itulah bila kamu pergi, contohnya beli juadah-juadah, kamu nampaklah ada orang jual ayam bakar, apa ni, kepak ayam bakar contohnya. Jadi dia ambil masa yang lama. Jadi bila dia ambil masa yang lama, dia bakar-bakar, masa itulah berlaku proses pengeringan. So, bila berlaku proses pengeringan, kita pun tahu yang mikroorganisma memerlukan air ataupun kelembapan untuk hidup. Jadi bila tidak, jadi susahlah untuk mereka hidup, susahlah untuk mereka membiak. Kan? Jadi kita boleh guna untuk ikan, daging, buah-buah. Okay? Lagi, kamu kena ingat ada bahan kimia yang akan selaputi bahan makanan kamu. Okay? Jadi kalau dia kena tanya dalam objektif, kamu kena hafalah. Okay? Kalau dalam objektif, dia akan tanya apakah makanan yang boleh kamu salai ataupun bagaimanakah proses penyalaian membantu dalam proses pengawetan untuk menghalang pertumbuhan mikroorganisma. So, kalau soalan macam tu, dia akan tanya dalam soalan subjektif. So, dia akan bagi satu ataupun dua markah. Jadi, kamu kena hafalah dia mengeringkan makanan. Okay? Tempoh yang agak lama. Okay? Lagi, kita ada belajar, satu lagi kita akan belajar adalah pembotolan dan pengetinan. Okay, jadi pembotolan, nama dia pun senanglah kamu hafal ataupun kamu faham. Pembotolan, ingat saja botol. Okay, pengetinan, ingat saja tin. Okay, jadi pembotolan dan pengetinan, botol dan juga tin. Jadi kenapa kita buat pembotolan dan pengetinan ni? Okay, jadi makanan yang dimasak pada suhu tinggi untuk membunuh mikroorganisma. Jadi maksudnya bila kamu memasukkan makanan dalam botol, dalam tin, kamu akan panaskan makanan tersebut pada suhu yang sangat tinggi. Kamu akan masak. Jadi bila ada suhu yang terlalu tinggi, mikroorganisma pun akan mati sebab dia terlalu panas. Okay, dia terlalu panas. Jadi bila dia sudah terlalu panas, kamu sudah bunuh mikroorganisma tu, kamu simpan terus di dalam botol ataupun tin yang kedap udara. Okay, kedap udara kenapa? Sebab mikroorganisma dia boleh hidup dengan udara. Bila kamu sudah buang udara dia, maksudnya dia tidak boleh lagi hidup, dia tidak boleh lagi membiak. Okay, dan disebabkan kamu masak pada suhu yang tinggi, mungkin lama, jadi rasa dia pun akan berubah dan nutrien dia hilang. Sebab itulah macam kalau kita masak sayur, kita akan masak tapi tidak terlalu lama. Bukanlah kita masak sayur 2 jam ataupun 3 jam sebab sayur nutrien dia akan hilang kalau terlalu lama dimasak. Samalah juga dengan makanan ni. Kalau kamu masak terlalu lama ataupun pada suhu yang terlalu tinggi, nutrien dia pun akan hilang. Okay? Lagi, tetapi yang bagusnya tentang pembotolan dan pengetinan ni, makanan dia tahan lama. Sebab itulah contohnya
bila kamu beli makanan tin, kamu tengok, okey, tahun ni 2020. Tapi kamu tengok makanan tin tu dia tahan sampai mungkin 2023 contoh, ataupun 2022 contoh. So dia boleh tahan lama sebab kita sudah hilangkan udara dan juga kita sudah bunuh mikroorganisma. Okey, so makanan dia boleh tahan lama. Dia ada double action. Dia bunuh dan juga dia hilangkan udara. Okey, so contoh-contoh yang kita boleh buat pembotolan dan pengetinan ni, contohnya macam buah letak dalam botol. Ataupun contohnya daging macam corned beef, kita masukkan dalam tin, ataupun ikan dalam tin, ataupun sayur kacang peas yang bulat-bulat hijau tu, masukkan dalam tin. Okey, ataupun pembotolan contohnya macam Coca-Cola, Pepsi, Sprite kan, yang minuman-minuman manis contohnya, itu adalah guna proses pembotolan. Jadi dia tahan lebih lama. Cuba kamu tengok nanti makanan tin, kalau kamu ada makanan tin dekat rumah, kamu tengoklah dia akan tahan dalam mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sebab kita sudah bunuh dan juga kita sudah buang dia punya udara. Okey. Jadi kalau kamu tengok sini, ini adalah contoh-contoh tin. Okey, makanan tin yang kita jumpa dekat pasar, dekat supermarket contohnya, ataupun yang dalam botol contohnya chili kan, tomato. Okey, so ini adalah proses pembotolan dan juga pengetinan. Okey, so pembotolan dan pengetinan ni macam cikgu cakap tadi, kamu awet makanan, kamu panaskan makanan tersebut. Bila kamu panaskan betul-betul, cikgu akan bagilah step by step di video yang seterusnya. And then, lepas kamu panaskan, kamu masukkan ke dalam bekas kedap udara. Maksudnya kamu sudah bunuh mikroorganisma dan juga kamu tidak ada udara. So, ada dua benda yang terjadi. Kan, membunuh mikroorganisma dan mencegah mikroorganisma masuk ke dalam bekas tersebut. So, dia sudah kedap udara, dia tidak udara dan juga mikroorganisma tidak boleh masuk ke dalam makanan tin tersebut ataupun dalam botol tersebut. Okay? Sebab itulah mikroorganisma tidak akan tumbuh dengan cepat dan makanan boleh tahan lama. Okay? So, ini adalah cara pembotolan dan pengetinan. So, mula-mula macam saya cakap tadi, makanan kamu panaskan dan kamu simpankan di dalam botol bekas ataupun tin yang kedap udara. Jadi, dia boleh tahan dalam tempoh yang lama, beberapa tahun. Mungkin ni makanan dia boleh tahan dalam tempoh yang lama, beberapa tahun. Mungkin 3 hingga ke 4 tahun. Okay, jadi, kalau kamu tengok sini lagi, ni adalah ringkasan. Panaskan pada suhu 120 darjah. Okay, 120 darjah, kamu panaskan makanan tu, bukan kamu, tapi kerja dalam kilang. So, panaskan makanan dan dia akan membunuh mikroorganisma dan spora. Okay, spora, fungi contohnya. Jadi, udara disedut dari tin dan dia boleh tahan 2 tahun. Okay, ataupun lebih. Dan dia akan kekalkan rasa dan juga tidak kekalkan rasa asal dan juga nutrien sebab dia bakar ataupun dia masak pada suhu yang terlalu tinggi. Jadi nutrien dia pun akan hilang. Okey. Jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau tidak, kita akan tengok video yang seterusnya.